lokasi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Welcome to Opelik Village. Sebelum masuk, Reta mau beli tiket dulu. Karena Reta datang saat weekend, harga tiket masuknya Rp25.000 per orang. Hai, kita mulai yuk. Explore Obelix Village bareng aku. Di sini banyak kolam ikan, guys. Salah satunya ini, guys. Kolam ikan yang bisa buat terapi. Jadi kaki kita dimasukkan ke dalam kolam, lalu nanti ikannya datang buat gigit-gigit kaki kita. Karena aku takut dan geli, jadinya aku gak berani nyobain, guys. Lanjut ke kolam berikutnya. Kali ini aku ke kolam yang ikannya besar-besar. Kebanyakan ikan di sini berjenis ikan koi. Tuh, ikannya warna-warni, guys. Bagus ya. Kita main ketapel dulu ya, guys. Seandainya ketapel ini beneran, kira-kira Reta bakalan terlempar sampai kemana ya? Ada apaan tuh? Ternyata ada sapi, tapi ini bukan sapi beneran ya, cuman patung aja. Tapi mirip asli, guys. Apa saja ya di Obelix Village? Aku mau keliling dulu ya. Ini dia. Ini adalah flower garden. Di sini ada bermacam-macam bunga. Ada yang beberapa sudah mekar, tapi ada juga yang belum mekar. Kita lanjut ke Little Zoo. Ini adalah area burung merpati kipas. Lihat, ada rumahnya juga, guys. Ada 5 tingkat dan pintunya banyak sekali. Nah, ini dia burung merpati kipasnya. Bagus kan, guys? Ini nanti terbang.
Kapalnya nggak bisa terbang. Bulu ekornya mekar mirip kipas. Terus bulu di kakinya juga mekar. Tidak lupa aku juga memberi mereka makan. Ah, sakit. Potosit. Bergeser sedikit ada kandang ayam. Di sini ada beberapa jenis ayam. Kandang kuda. Kuda di sini sebenarnya bisa ditunggangin, tapi aku takut. Ini ada biawak, tapi dari tadi biawaknya cuma diem tok. Karena kegemukan, guys. Lalu ini adalah ular piton albino. Ularnya gak berbisa, jadi aku berani megang-megang dia. Teta pegang ular. Wow, baru sadar ularnya baik. Ada iguana juga. Kali ini aku masuk ke kandang burung. Wow. Ada ikan. Ada burung juga loh. Wah, burungnya di atas. Di sini ada burung lovebird yang warna-warni dan ada burung puyuh putih. Itu adalah rumah burungnya. Ada kura-kura. Kura-kuranya ada dua. Yang satu lagi sibuk menggali tanah. Di sini ada angsa dan bebek. Bebeknya ada yang lagi tidur. Tidurnya di air. Ini burung merak India. Ini kambing Ceko, badannya kecil.
Ini adalah owl. Owlnya cantik, guys. Matanya bulat besar, terus berwarna hitam pekat. Ada kera juga, tapi sayangnya tidak sakti. Next, kita masuk ke kandang kelinci dan marmut. Kita kasih mereka makan dulu ya. Kali ini aku kasih makan buncis dan wortel. Ya elah, dia malah makan di situ. Mau ya, tunggu ya, sabar. Tuh kamu, buat kamu tuh. Tunggu ya, sab. Sahabatku kamu. Oh, ini kamu udah nyium-nyium. Kasihan. Tak kasih banyak, soalnya kamu habis direbut sama si Tati. Nih ya. Oke. Nah. Oh, kasihan, kamu habis ngebut makanan. Habis. Mau lagi. Ada rusa tutul. Nek. Suara aku udah mirip rusa belum, guys? Nek. Reto lagi bermain di arena bermain. Setelah capek berkeliling, akhirnya Reta mau makan dulu, guys. Sebelum makan, jangan lupa cuci tangan dulu ya. Wah, hujannya keras sekali. Anginnya juga kencang. Dadah dulu ya teman-teman, karena sudah hujan.